Praktis Kendiri 8.2, soalan nombor 2A2. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita senang lukis. Dia minta cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam 9 saat pertama. Okey, kita lukis dulu. Ini zarah. Okey, kita dah dapat tadi kan. So, jadi bila t sama dengan kosong, okay, t sama dengan kosong, s, kita masuk dalam kalkulator siap-siap lah, senang kok. Tak adalah pening sangat. 6 alpha a, sorry, tolak alpha a kuasa 2, sorry, A kuasa 2 tambah 7. Ini T kosong 7. Okay, maknanya dia 7 meter dari sini, origin. Origin kita buat color lain. Ini origin. Ini 7 meter. Okey, seterusnya T3. Sehingga T3 dia kembali balik. Jadi T3. Bila T3 adalah 16. T3. S adalah 16 meter. Okey, S ni adalah jarak daripada origin ya. Jarak daripada origin. Sini ya. Okey, kemudian dia lepas dia bergerak sampai sini, dia pusing balik. Pusing balik sampai ke origin. Selepas T3, dia kata dia pusing balik dekat origin. Kemudian bergerak semula ke O semula sehingga T3. Dia bergerak ke kanan sehingga T3, kemudian dia kembali ke O. Okey. Okay. Jadi sekarang ni apabila T9. T9, S adalah negatif 20. Okay, maksudnya sini. Kita kecilkan sikit. Bukan kecilkan sikit. Kita bawa ke sini. Oh, sorry. Tak apalah, tersilap. Okey. Okay, katakan kat sini. T9. S adalah 20 meter daripada O. Sini. Okay, sekarang ni dia minta kita kira jarak yang dilalui. Maknanya dia kira jarak daripada sini sampai sini juga. Ini jarak sini. Okey.
jarak sini dan sampai sini. Alright. So kita nak cari sini sampai sini adalah 16 tolak 7, 9. Okay. Ini pun 9. Ini adalah 7. Ini adalah 20. 20 tambah 7 tambah 9 tambah 9. Kalau tak salah saya lah. 20 tambah 7, 27. 27 tambah 9. 20 tambah 7, 27. 27 tambah 9, 36. 36 tambah 9, 45 meter. Okey. Jadi jawapan dia ialah 45 meter. Jarak. Jumlah jarak. Maksud jumlah jarak, bila disebut jumlah jarak, kita kena kira semua pergerakan dia. Dia bergerak dari sini, kemudian dia pusing balik. Okay, semula. Dia bergerak dari sini, terlalu terang. Bila sebut jumlah jarak, dia bergerak dari sini, kemudian dia pusing balik, sampai sini. Kita kena kira semua yang bergerak merah ni. Garisan merah ni semua kena kira. So, itu maksud jumlah jarak. Okey. Kalau jarak saja lain pula. Okey, jarak kita tengok yang soalan 2B. Okey.